Breaking Audio. Ini tampilan dari sampingnya tuh guys, poolnya tuh. Beuh, keren banget guys, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kembali lagi di channel saya, channel Alan Suherlan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada hari ini hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 ini saya berkesempatan ini ke garasi pusat PO Budiman. Ini saya memantau atau melihat ya, serta mereview armada terbaru dari PO Budiman dengan body jet bus 5 single glass dan double glass ya di sana tuh. Ini sedang perawatan, mungkin ini masih kosongan ya, belum dipasang seat dan akan segera menuju ke Manon Jaya ya untuk dipasang seatnya ya. Ini adalah 3E026 ya, single glass ya. Mantap banget guys, ini tampilannya ya. 3E026. Wow. Ini adalah tampilan belakang dan sampingnya ya. Bisa dilihat ini. 3E026. Ini adalah tampilan depannya ya. Masih ada stiker Jetbus 5 MHD-nya. Ini mungkin akan segera diberangkatkan menuju ke Manon Jaya ya. Ya, ini untuk interiornya belum dipasang ya. Tuh, mantap banget guys. Ini yang satunya lagi ya, yang berbarengan ini 3E046. Ini sedang diservis juga kayaknya tuh. Ini yang double glass yang kedua ya, untuk Jetbus 5 PO Budiman. Jadi ini merupakan unit single glass JB5 pertama di Priangan Timur ya, yang dimiliki oleh PO Budiman. Mantap. Nah, ini tampilan belakangnya ya guys, keren sekali unitnya tuh. Mantap pisan. Gila. Ini masih polosan ya, belum dipasang seat ya. Masih servis. Pamit ya Pak, kangge akap sanes. Kangge pariwisata. Plan. Ya, ini infonya akan digunakan untuk klien ya. Tapi untuk jurusan mana kita tunggu saja kejutan dari PO Budiman ya. Bagaimana nanti kabarnya untuk rute mana dan apa namanya jurusan mana ya, kita tunggu saja ini nanti pemberitahuan lebih lanjut dari PO Budiman. Mantap banget. Ini tapi Anda bisa dilihat ya, untuk interiornya itu masih kosong tuh. Ini belum ada seatnya ya, mungkin selanjutnya akan dipasang. Untuk seat akap itu biasanya dua-dua untuk PO Budiman ini. Mantap. Nanti juga kita akan melihat yang saudaranya yang bebarengan itu, yang double glassnya. Nanti kita akan lihat di sana. Ini saya melihat dulu yang single glass. Ini mantap banget tuh.
Beh. Untuk engine-nya ini Mercedes-Benz OH1526 ya. Ini masih plastikan tuh. Tunggu saja ya kejutan ini untuk lain mana. Kita pantau terus dari akun resminya PO Budiman ya. Mantap. Ya, ini adalah tampilan dari PO Budiman Jetbus 5 single glass ya. Luar biasa pokoknya. Ini tampilan dari sampingnya tuh guys, spoolnya tuh. Beuh, keren banget guys, ganteng. Unitnya ganteng banget pokoknya. Beuh. Cos. Ya, mungkin ini akan menuju ke garasi Manonjaya ya, atau karoseri Manonjaya untuk dilaksanakan pemasangan seat ya. Mantap. Ya, kita akan melihat saudaranya saja yang berbarengan rilis, yuk ke sana yang double glass ya. Saudaranya ya yang berbarengan rilis dengan tadi yang 026. Tuh, tampilan belakangnya bisa dilihat tuh teman-teman. Apakah ini untuk line akap atau pariwisata ya, kita tunggu saja ya. Ini tampilan sampingnya. 3E046 tuh. MHD. Ini untuk tampilan depannya tuh guys. Ini masih ada stikeran juga ya, mantap banget. Untuk seatnya ini sama ya, masih kosongan tuh. Ini masih kosongan ya, belum dipasang seat. Dinyalakan juga guys. Ya, mantap banget. Ini akan sama ya, menyusul yang tadi yang single glass ya, kemungkinan akan dilengkapi seat-seatnya juga. Wow, mantap, mantap, mantap. Nih bisa dilihat tampilan belakangnya guys tuh. Mantap. Nah ini untuk interiornya, kabinnya itu. Sama ya, ini Mercedes-Benz OH1526. Tampilan depannya. Oh. Interiornya hampir sama ya, seperti yang tadi, yang single glass, tidak jauh berbeda. Seatnya sudah blue drew ya, ciri khas dari PO Budiman. Mercedes-Benz guys. Kita tunggu saja ya. Ini kedepannya untuk line akap ataupun pariwisata ya, mantap ya pokoknya. Oke guys, jadi itu adalah review ya. Untuk dua unit armada terbaru dari PO Budiman. Untuk video kali ini dicukupkan sampai sekian. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.